Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KDM dimanapun berada. Alhamdulillah cuaca siang hari ini panas sekali, sahabat semua yang lagi menjalankan ibadah puasa sunnah Syawal, semoga diberi kesabaran, kekuatan badannya ya, agar bisa menjalankan ibadah puasa sunnah Syawal yang tinggal berapa hari lagi nih teman-teman. Ini cuacanya sangat panas sekali. Tidak lupa saya selalu berdoa untuk teman-teman semua, agar sahabat dimanapun berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan rezeki, serta Allah beri bonus dengan usia yang panjang ya untuk keluarga kita semua. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat semua, kali ini saya akan review cangkokan pohon pepaya ya teman-teman, yang dua minggu lalu saya tanam di pot ya, cangkokan saya tanam di pot yang gendong buah ya teman-teman. Nah di situ buahnya mudah-mudahan tidak rontok ya teman-teman. Nah kalau ini buah markisa ya teman-teman, nih sudah dipanen nih. Ini yang anggur merembet ini. Nah ini nih yang merembet ini nih anggur nih. Ini anggur jenis Monrok teman-teman. Alhamdulillah numbuh nih. Nah ini batangnya, pohonnya belah sini teman-teman. Nah ini dia batangnya. Ini pertumbuhannya agak sedikit lama. Tadinya nggak kena matahari. Alhamdulillah nih numbuh. Mudah-mudahan bisa berbakti, berbuah ya teman-teman. Jenis Monrok ini bisa browsing ya, buahnya bagus dia, hitam kayak buah jamblang ya, panjang dia. Oke teman-teman, saya akan review tanaman pepaya yang dicangkok, hasil cangkokan ya, bukan yang dicangkok, hasil cangkokan yang 2 minggu lalu itu saya tanam. Yuk teman-teman, kita intip, kita lihat. Oke teman-teman, ini dia teman-teman. Ini yang gendong buahnya. Dan yang ini yang tidak gendong buah, saya tanam satu belah sini teman-teman. Alhamdulillah nih, sudah 2 minggu dia sudah mengeluarkan daun baru ya teman-teman nih. Mudah-mudahan tumbuh, subur, dan berbuah lagi. Amin. Ini saya mau review yang ininya, kita lihat teman-teman. Nah ini sungkupnya belum saya lepas juga teman-teman nih. Ini saya akan lepas juga sungkupnya karena sudah 2 minggu ya, adaptasi dia sudah kuat. Oke, saya lepas pohon pepaya, semoga kau tumbuh subur dan cepat berbakti, cepat berbuah lagi. Nah ini teman-teman sudah mengeluarkan daun baru. Nah, oke teman-teman, kita lihat yang sudah berbuahnya, kita lepas dulu pelan-pelan sungkup plastiknya. Oke, kita buka. Nah, teman segar, sama juga sudah mengeluarkan daun baru teman-teman. Oke, satu lagi, kita buka sungkupnya. Nah, segar, 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 segar. Nah, ya Allah, panasnya pul. Nah, ini teman-teman buahnya teman-teman lihat. Teman-teman bisa lihat nih, buahnya tidak rontok ya teman-teman. Ini saya coba akan lepas pelan-pelan ya. Wah, agak menguning teman-teman, nah lihat, agak menguning buahnya, agak matang, mudah-mudahan tidak rontok teman-teman. Oke, biarkan begini, saya lepas ikatannya aja. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, yang ini juga satunya mau matang teman-teman. Nah lihat, wah segar nih, kecil-kecil juga udah tua. Mudah-mudahan bisa kepanen teman-teman. Waktu masih di pohonnya di belah sana teman-teman, itu saya tanam, saya tumbuhin, tapi pas giliran udah matang, ada yang mau dipanen orang teman-teman. Mudah-mudahan yang di sini aman. Aduh ya Allah. Nah, segar teman-teman, alhamdulillah matang, semoga sampai matang sempurna ya.
pengen ngeliat sampai matang sempurnanya. Oke, kita shot dulu sebentar. Cuacanya sangat panas sekali, teman-teman. Nah, ini pohon aduh, lumayan ya. Ngomongnya agak haus, teman-teman. Karena saya juga lagi belajar puasa sunnah Syawal ya, teman-teman. Oke, kita tutup lagi sampai matang sempurna. Nah, ini tanaman hias janda bolong, teman-teman. Tahun lalu tuh pernah trendy ini, teman-teman. Pernah keren, pernah terkenal, pernah harganya mahal juga. Apalagi yang jenis variegata ya, teman-teman. Ini pohon kurma, teman-teman. Tabu lampet kurma nih. Halo, dari mana? Dari iya. Nih, tadi dia bangun-bangun, tahu-tahu bangun-bangun dia nyari celengan. Iya, oh nyari celengan mau jajan. Ya, masuk ya. Iya, udah masuk dulu. Masuk dulu. Batunya masuk dulu. Nah, ini ada angin, teman-teman, ini agak segar. Nah, kalau ini. Ini apel India, teman-teman. Ini tabu lampot apel India, teman-teman. Nah, ini pernah berbuah. Cuman tahun lalu saya tinggal mudik. Nah, kering, teman-teman. Kering, kurang air ya. Tapi ini keluar tunas lagi, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Itu aja review seputar tanaman pepaya hasil cangkokan ya, teman-teman. Nah, ini jahe merah nih, teman-teman. Ini pertumbuhannya lambat karena terlalu banyak air, teman-teman. Di bawahnya harus dibuangin dulu airnya nih. Ini sistemnya sistem hidroponik. Aquaponik ya, karena pakai tanah. Oke, teman-teman. Itu aja review seputar pohon pepaya yang hasil cangkokan ya, teman-teman. Terima kasih, KDM pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pohon mini nih, teman-teman, bisa buat obat ya. Yang ini sirsak jumbo nih, teman-teman. Sirsak madu jumbo belum sempat saya pindahkan. Yang ini anggur nih, teman-teman. Ini baru saya pangkas. Tapi alhamdulillah nih udah mulai tumbuh tunas baru nih. Nah, ini dia tunas barunya. Wah, ada gendong bunga nih, teman-teman. Nah, ini ada bunga, teman-teman nih. Nah, mudah-mudahan tumbuh jadi buah.